Assalamualaikum, halo semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Jadi hari ini saya kedatangan pemuda-pemudi Indonesia. Ini kalau udah nonton video saya sebelumnya di universitas sekarang udah hafal pasti wajah-wajahnya ya. Udah pernah perkenalan. Nah, sekarang mereka itu datang ke rumah ngantarin barang-barang yang kemarin itu dipakai dan juga apa coba makan bakso. Itu yang ditanti-nanti ya. Jadi hari ini cocok nggak kira-kira kita makan bakso? Cocok. Yes. Oke, okay, siapa yes. Cepat dia dapat. Oke, okay, silakan siapa yang mau silakan. Oh, apalagi kalau dibikinin ya baksonya jadi lebih enak. Apalagi di apa? Dibikinin, dimasakin. Oh, gitu, dibikinin gitu ya? Iya. Susah. Oke, okay, silakan. Siapa yang mau memulai duluan? Ketua lah. Sebenarnya kalau nggak mulai nggak kan? Nggak jadi-jadi ya, Evri ya? Ini semuanya bayarin sendiri. Iyalah, masa siapa nggak ada bakso di sini? Mereka ini banget ya, bawa oleh-oleh tuh, ada bawa apa ini nama Victoria sponge cake, ada juga apricot spring roll. Ini benar-benar anak manis nih, baik-baik. Ada coklat juga. Jadi saya ganti deh kue-kue mereka dengan bakso. Iya, ini berkali-kali lipat gantinya. Iya, betul. Jauh dari induk. Nadia saya nggak bikin rendang karena Nadia orang Padang. Di sini susah nyari rendang. Oh gitu. Kemarin Zee udah beli rendang, jadi saya nggak bikin rendang lagi deh. Ini saya. Iya silahkan. Jangan malu-malu ya, nggak ada siapa-siapa, soalnya hanya kita-kita aja. Kalau malu, biasanya kalau malu-malu. Malu-malu kehabisan. Iya kehabisan pokoknya. Ada salam dari teman-teman termasuk Mas Fahmi. Dia nggak bisa hadir, minta maaf karena ada lomba, tapi mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Yuni. Oh, sama-sama Mas Fahmi. Mas Fahmi nggak kebagian bakso, Den? Ya, kebagian. Nanti kita ceritain rasanya. Ceritain aja rasanya, ya benar. Jadi warung bakso hari ini. Restoran open! Biasanya kalau keluarga kami makan, saya masak-masakan Indonesia pas mau dibuka restoran open. Oh. Nah, kira-kira ini udah komplit kan ya semuanya, ada bakso. Kira-kira apa kurangnya? Tidak ada kurangnya. Tidak ada banyak. Serius. Kira-kira apa kurangnya? Kita coba dulu kali. Coba dulu. Jadi pemirsa mereka mau coba dulu ya baksonya. Kayak bakso Indonesia ya. Karena yang buatnya orang Indonesia. Iya, kayak bakso juga kurang. Serius, enggak ada yang kurang. Enak, Mbak. Hah? Enak. Banyak. Serius, enggak ada yang kurang. Oh, katanya kurang banyak. Kurangnya adalah kerupuk. Yeah. Jadi pemirsa mereka itu lupa kalau makan bakso itu tanpa kerupuk. Nah, kerupuk Mr. Richie, ini kerupuknya ambasador suami saya. Karena suami saya itu tergila-gila dengan kerupuk. Lihat foto di sini. Oh iya. Oh jadi langsung itunya ya. Langsung brand ambasador. Jadi pemirsa mereka ini keasikan sampai lupa ya apa yang kurang kerupuk, karena kalau orang Indonesia nggak makan bakso dengan kerupuk itu kurang. Itu nggak digubris saya lagi ngomong, mereka nikmat aja pokoknya makan. Oke, siapa yang mau kerupuk? Tadi bilangnya nggak ada yang kurang. Soalnya kan di sini jarang, Mbak. Jadi nggak ada kerupuk ya. Jadi kerupuk ini dijual di Indonesia di Unilever Shop ya. Silakan order di Tokopedia dan Shopee, dan juga di UK silakan WhatsApp Unilever. Nah, ini kerupuk ini original dari ikannya, ikan asli dari perairan Indonesia yang pasti ya. Tanpa bahan pengawet, ini asli. Oke, ini satu.
kurang pedas gak? Enggak, cocok. Iya, atau kurang pedas? Cocok. Kurang pedas, mau cabai? Mau cabai. Potongan cabai gitu mau? Enggak. Ada juga cukup sambal. Oh, every kurang pedas ya? Ada ini sambal yang pedas every. Beda. Jadi ikannya terasa ya, enggak bukan ya, hanya terigu, enggak kayak yang di Aldi kan yang itu hanya tepung doang ya. Iya keren ya. Iya, Indomaret. Jadi pemirsa, saya enggak ikut makan, biarlah mereka menikmati aja. Saya tuan rumah, saya senang kalau mereka ini datang. Akhirnya ketemu, datang juga ke sini ya. Yang iya, sudah lama ya. Sudah sebulan yang lalu ya. Oh iya. Ya, karena sibuk ini waktu ya, Evi ya. Ya nanti kalau mundur nanti malah buka puasa. Buka puasa. Iya, betul. Sudah ada kerupuk, sudah semakin ada surprise apa lagi? Ada surprise apa lagi nanti? Ada surprise apa lagi ya? Mau tempe goreng atau pisang goreng? Waduh. Pertanyaannya berat. Pisang goreng enak. Pisang goreng? Iya. Agak pisang goreng ya. Wow. Restoran apa? Jangan ditutup-tutup. Jangan ditutup-tutup. Jangan ditutup-tutup. Tapi untung kalian datangnya cepat. Jadi enggak telat ya. Ini pertama kali mahasiswa yang datang ke rumah saya ini datangnya sebelum waktu malahan. Terima kasih kepada ketua. Sudah awareness. Iya. Gimana Timo kerupuknya Timo? Mantap, Kak. Mantap. Udah 6 bulan saya enggak makan kerupuk, Kak. Oh, gitu. Recommended banget kerasa banget ya. Kalian makan aja, ini masih ada, silakan makan. Saya masak pisang goreng atau tempe. Ini sengaja tadi saya tuh nggak masak apa namanya, nggak langsung goreng apa pisangnya, karena kalau pisang udah dingin nggak enak kan ya. Jadi panas aja biar kalian datang ke sini worth it gitu, dari naik kereta jauh-jauh. Ini kan ini aja udah worth it banget, Mak. Aku rela di kemana pun. Jadi untung Mr. Ricinya udah keluar, kalau nggak pasti nggak dikasih dia kerupuknya. Udah di boikot dulu dari Mr. Ricci karena dia penggemar berat kerupuk. Namanya pun Mr. Ricci. Tiri. Kebakar ini ya. Kayak gini kan ditutup. Kegedean. Ya juga bagus banget. Baksonya gimana? Mantap. Enak. Serius, beneran. Asli. Iya, baksonya bakso tulen. Dagingnya terasa. Favoritnya Dallas. Ya, jadi pemirsa, bakso yang dimakan hari ini adalah produksi dari Icip-Icip Internasional juga. Ini brandnya Dallas. Karena Ricci ada di kerupuk, dia jelas dengan bapaknya. Keluar juga namanya. Semua. Oh, ini BA-nya Dallas ya? Ini BA-nya Dallas. Karena dia pencinta bakso. Ada foto Dallas. Oh, nanti. Yang didesain. Sedang didesain. Bakso Dallas ya, kerupuk Mr. Ricci. Enak banget. Berarti anak dan suami familiar sama makanan Indonesia. Tahu nggak kalau musim hujan apa kata Dallas? Tahu nggak kata dia, the best moment musim hujan itu ya, hidupin perapian, nonton TV, makan bakso. Well, Indo banget. Lesehan nggak? Di situ. Jadi bagi pemirsa yang mau beli bakso frozen Dallas Web, silakan. Ini hanya untuk UK aja, karena di Indonesia banyak mang-mang bakso. Kan sama baginya. Ini enggak dibayar ya? Enggak dibayar. Ini asli enak banget. Jujur. Review jujur. Silakan makan lagi, masih banyak tuh bihun bakso, nambah aja. Oke. Jadi itu ya pemirsa ya, ini hari ini launching bakso Dallas. Reviewnya enak banget, bintang 5. Udah habis. Udah habis.
Wajar ya Mr. Richie makan kerupuk, dia kalau makan kerupuk sendirian nggak boleh lihat orang digado gitu. Iya. Biasa dengan sandwich, diisinya dengan sawit dimakan. Sandwich. Iya, bisa sambil nonton TV. Kok kita kan makannya enggak ini, kok dia enggak sebanyak-banyak kata saya ini mau dijual atau apa buat saya sendiri gitu. Sendiri. Jangan malu-malu, ini masih ada. Saya nunggu makan tuh. Makan tuh, menambah dong. Kami nambah juga. Jadi aku dikorbanin. Sorry, mau nanya, ini semuanya mahasiswa apa sih sebenarnya? Ada yang S1, ada yang S2. Oh, boleh di ini enggak? Boleh di apa? Perkenalan ya. Dari mas dari ketuanya. Apa-apa ketuanya. Kayak ketuanya. Oke, saya Every, kebetulan sekarang master di University of Birmingham menggunakan beasiswa LPDP. Halo, aku Z, saat ini juga sama kayak Mas Every, lagi di sekolah S2 di UOB, ambil International Political Economy dari beasiswa BPI. BPI itu kalau belum tahu, beasiswa pendidikan Indonesia di bawah Kemendikbudristek. Oh, si prestasinya tinggi nih. Saya Nadia, saya ngambil master program di Road Management and Engineering di UOB juga. Penjurusan. Iya, melalui beasiswa LPDP. Dari mana, Mbak? Dari Indonesia. Spesifiknya dari mana? Oh, saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Pempek Wong Kito Galo. Promosi. Halo, aku Nadia, aku S1. Jurusan Business Management dari Padang, Sumatera Barat. Rendang. Saya Indonesia pasti tahunya rendang kan? Iya. Yeah. Enggak sih, lebih keras rendang. Beasiswanya ADB. Oh, beasiswanya ADB. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. ADB itu ayah dan bunda. Beda aja. Next. Halo, saya Timo, sekolah S2 sekarang di University of Birmingham, jurusan Road Management and Engineering. Sama. Beasiswanya LPDP. Dari mana Timo? Saya dari Bogor. Bogor. Kota hujan. Bogor itu dari mana? Gornya tuh goreng. Aku Yusuf, ngambil jurusannya S2 di Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari LPDP juga. Asalnya dari Medan. Keselamatan kerja. Jadi pemisah ini, mereka ini mahasiswa-mahasiswa semua, masih muda-muda ya pasti ya. Muda. Siapa yang paling muda di sini? Timo. Serius? Bisa dilihat. Berapa umur Timo? 30. Takut ya Nadia didengar dari Mama Dania ya. Gak
Kok semua? Coba tebak berapa umur saya? Umur? 31 kayak Timo. 31 sih kayaknya. 31 ya. Lihatnya. Kelihatan 31. Iya, kelihatan 31. Sumpah kayak ini kelihatan muda. Asli. Minta apa lagi? Pisang goreng. Ini kayaknya ada di balik ini. Benar enggak? Kayak ini kelihatan muda banget. Iya, kelihatan. Coba kita dekati Timo dengan saya. Bukan. Kok angkat Timo? 35. Timo 35, kayu ini 30 cocok. Oke, gitu ya. Saya kena global warming juga. Kalau benar nebak, saya kasih pisang goreng. Kalau nggak berani, nggak benar nebak, udah saya gagalin pisang goreng. Pisang gorengnya ada cara deh. Harus benar nih. Cepat. Berapa? 37. Oke. Nggak lebih muda sih. 39. 36. Saya yang belum berarti kak, 38. 36 sama-sama. 36, berarti saya nggak jadi bikin goreng pisang. Berapa sebenarnya? 44. Tahun ini. Wow. Jadi sekarang 43, nanti Juni saya 44. Kok bisa? 44 berarti keren. Tapi nggak kelihatan 44 kak. Iya, kayak iya, 30. Mungkin 30 lah. Iya. Dia udah kayak usia emak-emak kalian berarti ya. Iya, tahun berapa berarti mana? 44 ya lo. Lo sama, gue sama mama. Oh, sama-sama. Jadi kalau saya udah punya anak saya segede tadi ya, ya. Iya. Saya punya Dallas masih kecil berumur 7-8 tahun. Iya, sama. Jadi bestnya nih. Awet muda banget. Mbak, tipsnya apa sih? Makan bakso Dallas. Oh, ya. Mulai hari ini saya tiap hari makan bakso Dallas. Gak ngaruh lah. Gak ngaruh. Udah kena global warming. Terlanjur. Kayaknya masih ada loh sambil nunggu pisang goreng enggak apa-apa santai ya. Eh, saya dikorbanin enggak? Yo. Saya dikorbanin siapa? Hari-hari kalian beli, masak atau apa? Masak. Tapi ini tanpa MSG udah gurih kok, Mbak. Iya, ya, kan. Saya enggak pernah masak pakai MSG, emang. Bantuin apa? Mau ngapain? Mau bantuin ini. Mau bantuin goreng pisang. Mau nyemak aja ya. Iya sih. Iya sih, betul juga. Aja di sana. Dilihatin aja deh. Tipikal bunda-bunda Indonesia ya, kalau di Rusia. Hah, ngurusin aja. Iya. Lihat lagi goreng pisang nih. Mereka duduk-duduk aja di sana ya. Tadi sih ada yang nawarin diri, tapi saya usir. Jadi pemirsa jangan berkomen nanti ya. Itu cewek-cewek enggak ada bantu-bantu ya. Tadi saya udah sadar tadi udah saya suruh kan saya apa? Terus jadi kata saya menu-menuin dapur udah ke sana aja. Udah Nadia aman dah. Udah saya bilangin Ibu Nadia nanti nonton. Udah makan tuh. Apalagi makan enak kak. Gitu. Saya selama ini makan frozen food. Oh. Tapi kita beri microwave ya kan. Masukin makan proses food di rumah. Oh gitu, proses food semua ya. Iya kak. Ini nggak ada proses food ya, semua alami. Iya kak. Makanya nih. Berat saya di sini turun nih kak. Karena nggak sempet sih ya, jadwal kuliahnya padat ya. Yeah. Lebih kepada nggak bisa masak. Kalau Timo ya. Beli aja sih. Oh sebenarnya karena nggak bisa masak aja sih ya. Iya kak, 3 bulan di sini turun 5 kilo. Di Indonesia, jadi kak, saya yang terima sumbangan. Kayak gitu kontur ya. Turun 5 kilo, 3 bulan turun 5 kilo. Emang makan sehari-hari apa jadi tengok? Hanya beli-beli aja? Nugget. Ini kan pemerintah nonton. Sosis. Pemerintah nonton. Saya masaknya biasanya masak telur, kak. Pisangnya mau pakai keju atau biasa? Apa saja. Apa yang ada? Jadi dimakan.
Saya udah berbaik hati walaupun kalian nggak bisa nebak nih. Wow. Makasih. Udah kayak panggung aja. 44. Kenapa 44? Oh. 33 sama tuh ada next question. Jangan dibahas terlalu tua. Makasih. Terima kasih. Jadi masa 80 sudah juga. Iya. Oh, Every dari tadi ngitung tahun. Kan tadi disebut. Karena kaget. Ini apa malu ya saya dulu ah kalau bisa. Sudah makan belum kak? Ini baru mau makan pisang. Ya, dia tadi nggak. Serius, saya hanya bercanda. Dingin-dingin ya makan pisang goreng. Pisang goreng kalau panas apa? Ya, hey. Ya. Masih tahu Jokes Indo. Coba bapak-bapak sih sebenarnya. Kan dia bapak-bapak. Oh iya benar. Maksudnya bapak-bapak. Seneng gak datang ke sini? Oh, seneng banget. Mau datang lagi gak? Mau. Tinggal menunggu undangan lagi. Kira-kira mau kapan? Mau buka puasa? Atau mau lebaran? Dua-duanya gitu. Ketakutan ya. Jadi bagaimana Timo? Apa yang Timo pegang? Bakso Dallas terbaik se-Inggris Raya. Jargon ya. Ya, jadi bakso Dallas kalau yang mau order bisa order langsung hanya untuk di UK aja. Kalau di Indonesia cari aja Mang Bakso ya, enggak banyak. Ya, nanti saya bisa di demo Mang Bakso kalau jualan bakso juga. Nah, kalau di Inggris boleh. Dan kerupuk untung Mr. Ricci-nya enggak ada. Jadi ya, saya bisa jadi kasih dua aja. Terima kasih. Sebenarnya banyak stoknya tapi udah habis di pasar. Jadi sandwich duluan ya. Iya. Jadi keep duluan. Udah di keep duluan ya. Enak banget soalnya. Iya. Rasa ikannya. Rasa ikannya ya, rasa banget. Oke deh. Oke deh, nanti kalau Mr. Ricci pergi lagi, nanti saya nyetok lagi ya guys. Siap, ditunggu. Oke, jadi pemirsa, segitu aja. Tadi mereka udah ngobrol-ngobrol banyak. Udah banyak lah pokoknya ngobrol. Sekarang mereka kayaknya mau ngantuk, udah tidur-tidur. SMP nih kan? Sudah SMP makan pulang. Nah, jadi mau dada-dada pada orang tua, keluarga. Gue di Padang, mamanya Nadia. Mama Nadia. Mamanya ini anaknya. Mas Tipi. Tadi diputer pas ada kumpul keluarga. Jadi ini ibu ya, Nadianya udah makan bakso, udah makan kerupuk, udah makan pisang goreng, pokoknya sudah bisa, udah bisa. Gak kayak pas tinggal sendiri. Ini juga Timo udah naik 1 kilo kan ya? Hari ini naik 1,5 kilo. Oke, jadi segitu aja pemirsa video hari ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan thumbs. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!